Yes. Iya gitu jual lur. Wis. Naik lur. Ini berangkat ini truk manual jagonya blok F sama blok A nih. Kayak di portal rumah nih kanan. Ayo, ayo. Lihat itu lur, di situ lur. Ini melawan ini mobilnya nih. Lihat itu manual ini padahal ini wah luar biasa ini. Nanti kita ikuti ini ke jalur sana itu tanpa wind manual aja nih, modal ban 825 sama aspirul dipotong, tenaganya mantap. Menyelesaikan muat ini bentar lagi selesai. Sopirnya melawan ini. Orangnya di situ kena halang ini ya. Pohon sawit. Nah itu guncang brondol udah, berarti udah selesai buatnya. Dan itu udah selesai muat. Tinggal OTW ke sini tuh atretnya tuh. Kita potin ini rencananya mungkin. Manual greng nih lur. Jadi nggak pakai win-winan. Cuman satu kestemannya mobil ini bannya gede semua. Pakai ban 825 aspikulnya ini dipotong. Jadi dipotong jadi rata ini asnya. Dan kemarin juga udah saya jawab, ada lagi yang nanya kalau aspikul dipotong itu apa kuat muatan 5 ton. Kuat jawabannya. Kalau jangankan 5 ton, ini juga ke lahan, juga sering juga ke pabrik ini, biasanya dimuati 12 ton mobil ini karena baknya gede. Itu kuat walaupun aspikulnya dipotong. Yang penting cari tukang las yang paten tentunya. Kita lihat di jalur ini ya. Oke. Kita umbulkan. Ini lo tuh manual naik nang lahan. Yes, yes, yes. Iya, gitu alam lur. Wih. Naik lur, ampuh nih, gasing terus, nanti udah panas, kurangi gasnya naik tuh, oh. Yes, yes, wih, kulik 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 kulik, wah ini emang melawan mobil ini, yes, yes. Dalam ini masih mundur lagi.
bikin part ini sih lur. Timbun dulu dikit. Ini 12 sama windy jadi biasanya. Gitu lur. Jadi harus digasing terus sampai tanahnya panas, kering, baru mobilnya maju dikit-dikit. Dan mungkin kalau yang belum tahu, wah ini bannya boros gitu ya. Kalau di sini ban awet lur, ini kemarin udah saya tanya itu, ban ini udah 2 tahun belum ganti itu ban belakangnya itu. Karena jarang ketemu batu, kalaupun batu itu batu koral itu kan bulat-bulat, jadi nggak begitu ini dibuat. Wajah diaktifin. Wah, lampu merah mobil gini pancen kok. Wah. Alhamdulillah ya. Nyong lu terkejut nembe kan ngerti-ngerti tekan TPH ceret. Oh. Nyong arane paling nang lubang kuwi iki lho. Kuy. Lolos ki. Boleh ceret yakin. Pancen iki mobil. Ini lur manualannya lur. Lihat di depan ini. Ini dalam banyak nih. Yes. Gue henteng. Siap. Kata-kata enggak? Kata-kata ini apa? Omplang ribas. Manualan, jos. Ngopi desit, ke. Wes. Jalan. Kita lihat di sana itu, lur. Sambil lari nih, lur. Wah. Dah, cari tempat yang teduh. Kita zoom aja. Nah. Di sini dah teduh nih. Alhamdulillahirabbil alamin.
Lucu tuh di sana tuh, licin. Ini waktunya makan siang, jadi megang kamera tanpa tripod ini goyang lur, dredek. Wah, itu udah sampai ke jalur bagusnya tuh. Istirahat dulu lur. Udah lempoh ini, jadi tadi ngejar-ngejar mobil pakai teruntung nih, jalannya luar biasa. Jadi memang udah waktunya jam istirahat ini. Istirahat dulu sambil makan kelapa sawit Arab, aqua sama chattingan sama purl.